Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali bersama saya Cikgu Reva di sini. Okey, kali ini Cikgu nak buat lagi satu perkongsian bagaimana nak menjawab soalan mudah tapi ramai yang cuai. Betul kan? Soalan ni sangat mudah, rugilah kalau tak dapat markah. Okey, tanpa buang masa, jom kita buat ulang kaji sama-sama. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, soalan pertama ada satu ayat matematik di sini, iaitu ada dua operasi. Apa yang kita nampak kat sini adalah operasi tambah dan operasi bahagi. Okey, ini namanya operasi bergabung. Jadi, biasanya soalan ni nampak mudah saja, tapi perangkaplah nak tengok awak faham ke tak sebenarnya konsep ada tambah dan ada bahagi. Yang mana satu perlu dikira? Adakah kita kena kira tambah dulu ataupun bahagi dulu? Okey, ada setengah cikgu akan ajar gunakan konsep bod mas. Ataupun ini dalam bahasa Inggeris lah. Bracket, ini divide, ini multiply, ini add, addition, ini subtraction. Okey, ini bracket, divide, multiply, addition dan subtraction. Atau dalam bahasa Melayunya ada cikgu suruh hafal kubadatu. Maksudnya ni kurungan, ini bahagi, ini darab, ini tambah dan ini tolak. Sama saja nak guna yang bod mas ataupun kubadatu ni. Okey. Jadi kat sini kita tengok ada tambah dan ada bahagi, yang mana perlu dibuat terlebih dahulu. Okey, biasanya kalau saya ajar yang ini, saya katakan dia VIP. Okay, biasalah kalau kita VIP, kita kalau VIP nak lalu kat jalan kan, kita suruh dia lalu dulu, polis suruh kita berhenti kan, tepi jalan, teruskan VIP. Okey, so dekat sini kurungan tak ada, yang ada adalah bahagi. So kita kurungkanlah VIP ini. Okey, kita kurungkan sendiri. Maksud yang dikurungkan tu kita kena buat dahulu. Okey, jadi kita buat bahagi dulu. Ada beberapa cara lah nak buat bahagi. Yang kalau macam ni, bahagi dengan 10 je. So, jadi bahagi 10 senang je lah nak buatnya. Okey, nak bahagi 10. Bahagi 10 senang saja. Ada banyak cara lah. Okey, salah satu caranya macam ni. 4, 2, 3... sifar ni saya bahagi, saya tak nak buat bahagi macam ni. Ini pun boleh guna. Ataupun satu lagi cara cepat, kita boleh guna cara macam ni, perkan dia. Sebab apa saya nak gunakan per? Sebab bahagi dengan per tu adalah sama sahaja konsepnya. Jadi kita boleh potong kalau guna macam ni. Okey, so potong. Ada sifar satu kat atas, ada sifar satu kat bawah. So, habis. Bila bawahnya dah jadi satu, kita hanya ambil nombor di atas sahaja. Ha? Kalau bahagi bawahnya satu. 423. Jangan stop kat sini. Kenapa? Sebab yang ini, yang operasi tambah, kita belum buat. Jadi, nak buat apa tu, cikgu? Kita tambah je lah. Kita ambil 6, 2, 5, sifar 6, tambah berapa? Tambah yang inilah, tambah 4, 2, 3. Okey, ini salah satu cara. Ada cara, anak murid saya akan tanya, cikgu kalau nak buat 4, 2, 3 dahulu, baru nak tulis 6, 2, 5, 0, 6 ni pun boleh tak? Boleh juga, syaratnya susun betul. Betul. Hanya boleh digunakan untuk tambah. Kalau tolak tak bolehlah macam ni. Okey, kita selesaikan yang tadi. 6 tambah 3, 9. Sifar tambah 2, 2. 5 tambah 4, 9. Ini 2. Ini 6. So, dapatlah ini satu markah. Ini satu markah. Dapat dua markah. Okey, senang je kan? Okey, jom kita pergi yang kedua. Okey, ini soalan yang kedua. Masih lagi berkenaan operasi bergabung di sini. Okey, yang bergabungnya adalah operasi darab dan tambah.
operasi apa yang perlu kita buat dahulu. Nak kira yang darab dulu ke, nak kira tambah dulu. Okay, kita kena ingat board mass. Okay, bracket bahagi darab tambah S tu tolak. Jadi kat sini VIP-nya adalah darab. Darab tolak. Darab tambah. So kita buat darab dululah. So nak mudah kita kurungkan VIP ni. Okey, kita buat 358 358 darab 6. Okey, kemahiran untuk mengingat TCV. 8 darab 6 48. 5 darab 6 30. 30 tambah 4 34. 4 kat bawah, 3 di atas. Okey, jangan buat yang kat atas dulu. Ini dulu. 3 darab 6, 18. 18 tambah 3, 21. So, jawapan dia 2148. So, ini dapat satu markah. Jangan stop di sini. Kalau tak, hanya dapat satu markah sahaja. Jadi, kita kena buat lagi yang ini. Tapi kebiasaannya, terlalu excited menjawab, rasa soalan senang, pergi stop kat sini saja. So, dapat satu markah je lah. Okey, tanpa buang masa, kita ambil 2148 ini. Kita tambahkan dengan 1530, susun betul-betul. Okey, macam ini. 8, 7, 6, 3. Siap. Dapat lagi satu markah di sini. So, dapatlah dua markah. Senang je kan? Okey, ini soalan yang ketiga. Ada dua operasi juga kat sini. Tapi melibatkan operasi tolak dan operasi darab. Okey, kita ingat board mass kembali. Board mass, B to bracket kurungan D to bahagi divide M to multiply A to addition tambah S to tolak subtract. Okey, so kita jumpa kat sini memula adalah tolak baru darab. So jangan terperangkap dengan soalan macam ni. Sebenarnya kita kena guna buat VIP dahulu di sini. VIP-nya iaitu operasi darab. Okey, so kita kurungkan VIP ini. So kita buat yang dalam kurungan ini dahulu. So ambillah, dah buat dalam bentuk lazim. 56 darab 6. 6 darab 6, 36. 6 di bawah, 3 di atas. Okey. 5 darab 6, 30. 30 tambah 3, 33. So jawapannya 336. Jangan stop kat sini. Sini baru dapat satu markah. So seterusnya nak buat apa? Kita nak buat operasi tolak. Okey, ada anak murid akan buat macam ni. Dia ambil jawapan ni 336 tolak 1634. Salah. Sebab apa? Ini 336, ini nombornya 1000 lebih. So nombor bawah lebih besar daripada nombor di atas. So untuk sekolah rendah tak boleh buat lagi lah. Kita kena letak nombor besar di atas, tolak dengan nombor kecil di bawah. Okey, nilai dia tak sama eh. Jadi jangan buat macam ni, kalau tak rugi je penat-penat kira. So caranya ambil nombor depan 1634, tolak dengan jawapan tadi 336. Okey. Ini kemahiran menolak. Senang je lah, tolak. Tak boleh tolak. 4 tolak 6 tak boleh. Tak cukup. Kita pinjam kawan sebelah. Kawan sebelah tinggallah 2. Tak kat sini 1. So jadilah 14. 14 tolak 6, 8. Okey, sekarang 2 tolak 3. Tak boleh. Tak cukup nak tolak. So kita pinjam lagi kawan sebelah. Kawan sebelah dah tinggal 5. Sini letaklah 1 di sini. 12 tolak 3, 9. 5 tolak 3, 2. 1 ni tak ada apa nak ditolak, turunkan. So, inilah jawapannya. Dapat lagi satu markah. So, dua markah dapat untuk soalan nombor 3. Senang kan? Okey, jom kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 4.
masih lagi operasi bergabung di sini, tapi ada kurungan. Operasinya adalah operasi bahagi dan tambah. Okey, tambah tu duduk dalam kurungan. So, yang mana satu nak buat ni? Cikgu kata VIP tu bahagi kan? Okey, kita sebelum tu kita ingat perkataan ini. Board must. B tu adalah bracket ataupun kurungan. D tu bahagi. M multiply. A addition. S tu subtract. Okey, so di sini ini VIP lah, perlu buat dahulu. Okey. Saya panggil VIP kat sini. Jadi kat sini kita jumpa kat sini adalah kurungan. So dia masih duduk dalam golongan VIP walaupun kat sini ada tambah. Jadi boleh tak kita nak buat yang tambah ni? Boleh, sebabnya dia dah dikurungkan. So kita buat yang ini dahulu. 20, buat bentuk lazim. 20 tambah 80 sama dengan 100. Dapat satu markah. Sila buat jalan kira walaupun senang, sebab jalan kira tu ada markahnya. Okey, dah settle yang dalam kurungan. Jadi kita nak buat yang ini. Okey, kita tengok kalau cara jawab macam ni betul atau salah. 100 bahagi 35400. Ini betul atau salah? Salah. Okey, kita tengok yang mana. Ni, kita ambil yang ini. Tapi kebiasaan macam itulah. Try. 35400 bahagi 100. Nak buat macam ini pun boleh. Ataupun saya kata tadi buat secara cepatnya, iaitu bahagi tu tukarkan kepada perpecahan. So kita ambil 35400 per, kan kita tukarkan bahagi ni kepada pecahan. Sebab apa? Sebab senang sikit lah, boleh potong. Okey, kita nak potong, wajibnya syaratnya potong atas dan bawah. Okey, memula kita tengok sifar. Sifar di bawah ada 2. Sifar di atas pun ada 2. Maksudnya sepasang-sepasang, kita potong yang atas, kita gengkan dengan yang bawah. Okey. So, bila satu tinggal kat bawah, kita tak payah buat apa-apalah. Kita ambil jawapan di atas sahaja. 354. Dah dapat lagi satu jawapan, satu markah. So, dapatlah 2 markah. Okey. Kita pergi soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 5. Ada 2 operasi juga kat sini, iaitu operasi tolak dan operasi darab. Tapi ada kurungan. Jadi kita macam biasa jangan lupa perkataan ini. Board must. Bracket, bahagi, darab, tambah, tolak. Ini VIP. Okey, kita jumpa adalah kurungan. So dia VIP walaupun dalamnya bukan VIP tapi sudah dikurungkan, jadilah dia VIP. So kita buat yang ini dahululah. So kita tolak, buat bentuk lazim untuk dapat markah jalan pengiraan. Okey. 200 jawapannya dapat kat sini satu markah. Dan olah senang je, operasi seterusnya adalah darab 4. 200 darab 4, buat bentuk lazim. Sifar. 2 darab 4, 8. Dah siap. Dapat lagi satu markah. Senang saja. Okey, ini soalan yang terakhir berkenaan dengan operasi bergabung di sini. Okey, yang kita jumpa kat sini adalah operasi bahagi dan operasi tolak. Guna ingat board must. Sekali lagi, saya tekan kat sini. Ini kurungan bahagi darab tambah S tu tolak. So ini VIP. Tak ada kurungan kat sini, tapi kita jumpa bahagi dahulu. So kita buatlah yang ini dahulu. So buat macam biasa, bahaginya 1, 5, 2, 8.
Allah kejap. 2, 8 bahagi 4. Okey. Lebih, yang ini lebih mudah bahagi panjang macam ni. Okey, sifir 4 paling dekat dengan 15 berapa? Yang ketiga iaitu 12. Tolaklah. 5 tolak 2, 3. Okey. Lepas tu turunkan 2. Dalam sifir 4 ada tak 32? Ada kan? Yang ke-8. So tolaklah 32. So turunkan 0, 0. So turunkan lagi 8. 8 dalam sifir 4 adalah yang ke-2. 2 dalam 4, 8 kan? So tolaklah 8. So tak ada baki. So ini jawapan untuk yang pertama, 382. So nak buat apa 382 ni? Kita selesaikan yang ini pula, iaitu tolak 93. Susun betul-betul, jangan letak 93 kat depan pula. Okey, macam biasa, kalau tak boleh tolak, kita pinjam ini. Tak boleh tolak, kita pinjam dengan sebelah. Dapatlah sini 7, sini dapat. Tak 1 jadi 12, 12 tolak 3, 9. 7 tak boleh tolak dengan 9, kita pinjam lagi kat sini. Tinggallah sini 2, sini letak 1. So, jadi 17. 17 tolak 9 adalah 8. 2 tak ada apa-apa nak tolak, kita turunkan je. So, jawapannya 289. So, dapatlah kat sini 2 markah. Okey, itu sahaja perkongsian kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua dan jangan lupa subscribe channel Cik Khalifah. Okey, bye. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.